everyone, video tutorial kali ini berjudul Fall Winter Makeup Look. Di video ini saya sudah mengaplikasikan alis mata. Sebelum memulai makeup, saya menggunakan Swalsu Face Care Activating Serum agar makeup tahan lebih lama sekaligus menutrisi kulit. Setelah itu, saya mengaplikasikan pelembab untuk kulit saya yang tiba-tiba aja jadi super kering semenjak di sini. Oh ya, mungkin yang follow Instagram saya pasti tahu kalau saya sekarang tinggal di UK. Untuk melembabkan bibir dan daerah hidung yang super sensitif, saya mengaplikasikan Papaw Cream. Selanjutnya, saya menguleskan sisi krim dengan menggunakan Beauty Blender. Foundation yang berbentuk bedak tabur dari Anna Sui ini memiliki kuas yang lembut banget. Cara pakainya pun unik dan mudah. Tinggal dibuka, lalu uleskan pada wajah. Gampang kan? Aplikasikan eye base sebelum menggunakan eyeshadow, lalu ulas eyeshadow warna champagne pada area tear duct. Sapukan warna dark green pada area crease. Jangan lupa blend dengan blending brush. Aplikasikan juga warna champagne pada bawah mata dan dark green pada pertengahan bawah mata hingga ujung luar. Eyeliner pen gel terbaru dari Anna Sui. Waktu awal pemakaian memang sedikit susah, but now I'm getting used to it. And it's very easy, terutama buat kamu yang suka gaya cat eye. Mascara dimulai dari bulu mata bawah, lalu jepit bulu mata, dan sapukan mascara pada bulu mata atas. Untuk kesan glamour, sematkan fake eyelashes setelahnya. Uleskan concealer pada bawah mata, tulang hidung, cupid bibir dan dagu, lalu blend dengan beauty blender. Bubuhkan translucent powder setelahnya agar makeup terkunci dengan rapat. Aplikasikan bronzer pada bawah tulang pipi, rahang, dan dahi. Kemudian, satukan blush on pada apple cheek area.
here is my winter look. Please thumbs up if you like this video. Show me and tag me on Instagram your fall winter look. I would love to see it. And don't forget to subscribe. Stay gorgeous. Mwah!